Selama 14 hari, operasi Zebra Toba yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Batubara menghasilkan sebanyak 1.598 penindakan tilang kendaraan bermotor tanpa STNK dan SIM. Pada saat pelaksanaan operasi Zebra, masih banyak ditemukan masyarakat yang tidak mematuhi peraturan berlalu lintas seperti tidak menggunakan helm saat berkendara, serta tidak memiliki SIM. Menurut Dharma, salah satu pengendara sepeda motor yang terjaring razia mengatakan bahwa dirinya terburu-buru sehingga lupa membawa surat tanda nomor kendaraan. Pulang, Pak. Pulang mana? Pulang, ini masuk ke Dharma ibu, Pak. Ini kok main lewat? Apa, ada yang kurang lengkap? Hah? Ada yang kurang lengkap ini? STNK lupa bawa, karena dari Kisaran kami, Pak. Ini pergi Kisaran nggak bawa STNK itu? Iya. Karena apa tadi pinginnya subuh. Dengan digelarnya operasi Zebra Toba 2018 ini, pihak kepolisian menginginkan masyarakat terutama para pengguna kendaraan dapat mematuhi peraturan berlalu lintas di jalan raya. Kasat Lantas Polres Batubara mengatakan selama 14 hari operasi Zebra Toba digelar dapat menekan tingginya angka kecelakaan dan pencurian sepeda motor. Kasat Lantas Polres Batubara dalam rangka operasi Zebra Toba 2018 telah menindak pelanggar sebanyak 1.568 terdiri dari roda sepeda motor, kendaraan bermotor terdiri dari sepeda motor dan mobil sebanyak 374, STNK 574, SIM 654, yang kesemuanya adalah terjadi di pada jalan lintas dari Insum. Semakin banyak kita tindak pelanggar, maksimalnya angka laka lantas dan pelanggaran-pelanggaran lain yang mengakibatkan fatalitas kecelakaan berkurang. Untuk operasi-operasi di masa mendatang bisa lebih baik lagi dan penindakan tetap naik. Dari Sumatera Utara, Soleh Pelka, Tribrata TV, salam Tribrata.